agak minggir sedikit ya. Apa yang menjadi penyebab penyerangan atau kerusakan tersebut adalah diduga adanya potongan video yang mendiskreditkan makam leluhur yang ada di Lombok, sehingga itu yang diduga menjadi pemicunya. Demikian. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.